kepiting tapal kuda, merupakan salah satu hewan purba yang diperkirakan berusia 450 ribu tahun. Kepiting ini disebut fosil hidup karena mampu bertahan dari kepunahan massal dan kerasnya habitat zaman es, serta memiliki hidup yang lebih lama dari hampir semua spesies lain. Kepiting tapal kuda memiliki darah berwarna biru langit yang menjadi salah satu sumber daya alam termahal di dunia. 1 liter produk darah kepiting ini bisa mencapai harga $60.000 atau setara 900 juta rupiah. Hal ini karena darah kepiting ini mengandung zat pembekuan khusus yang dibuat untuk membuat obat. Zat ini sering digunakan untuk menguji vaksin virus termasuk virus corona. Kepiting yang diambil darahnya akan dikembalikan ke habitatnya, yang mana 30% kepiting tapal kuda akan mati karena darahnya diperas. Ini membuat eksistensi kepiting tapal kuda menjadi terancam dan berada di ambang kepunahan.